lem A1 masih tapi bayu utama motor nih. Ini bos habis dibersihin, selanjutnya kita satu dari Hyundai. Ini dalamnya udah bersih bos, udah bersih semua. Panasin dulu sebelum ditempelin mikanya. Dalamnya udah kinclong bos, kinclongan ini bos sama cewek bos, glowing. Panasin rata bos, pastikan manasinnya rata semua. Ini pakai blank baru kemudian bos. Panasin sampai meleleh biar mekannya ngeplek di batoknya. Setelah dipanasin, kita tempelin mikanya dari ujung yang lancipnya biar masuk. Pastikan kencingan masuk ya bos, pastikan kencingan pas biar ngancing rapat. Tinggal ngepres pakai tang biar bunyi.